Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Jess Silvana di program acara Speak Up, Bicara Untuk Kebenaran. Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan seorang perempuan berinisial IP yang harus menelan pil pahit di mana pernikahannya dibatalkan secara sepihak oleh mantan kekasihnya. Tribuners, IP juga kerap sekali mendapat teror, ancaman dan juga siksaan dari mantan kekasihnya yang merupakan oknum kepolisian. Saat ini telah hadir bersama saya, IP, bersama dengan kuasa hukumnya, Bapak Eka. Selamat siang, siang Pak. Kak, selamat siang. Sehat? Sehat, Kak. Sehat. Jadi kan kasusnya ini udah cukup viral ya di media sosial, khususnya media sosial TikTok. Iya. Nah, boleh nggak kakak ceritakan kepada Tribuners bagaimana awal mula perkenalan kakak dengan mantan pacar kakak? Awal mula saya bertemu dengan si Arja sini di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2021 bulan Mei. Di situ lanjutlah dia tuh minta kontak WA saya, tapi saya tidak berikan. Namun saya berikan akun Instagram saya. Jadi di situ kami komunikasilah. Komunikasi perkenalan melalui DM Instagram mulai intens, dia ngajak saya bertemu tapi saya tidak mau untuk bertemu, saya menolak. Nah, dia terus mendatangi saya di mana tempat saya bekerja, dia datangin saya. Jadi ada suatu saat saya tuh ditegur sama senior saya karena kan nggak boleh orang lain tuh datang terus ke kerjaan gitu kan, Kak. Jadi saya tanya, mau apa? Karena saya selalu kena tegur, saya bilang gitu sama dia. Saya mau kenal lebih dekat sama kamu, katanya. Ya udah, saya iakan. Terus dia ngajak keluar, tapi kita keluar ya, katanya gitu kan. Ya, saya iakan keluar. Dia, saya tanya kemana, mau nonton. Jadi, karena saya takut kan dibawa kemana-mana, saya pesan tiket nontonnya itu, Kak. Saya pesan waktu itu di Access One Bintaro, daerah Bintaro, Tangsel. Jadi kami nonton, di situ nonton, jadi makin dekat lah. Makin dekat, saat kami sudah dekat, pada bulan Juli 2021, tanggal satunya, dia ngajak saya untuk menjalin hubungan berstatus pacaran. Tapi dengan kalau misalnya saya terima flash foto dia itu, berarti saya jadi pacarmu, katanya gitu kan. Oh, kalian ada perjanjian memberikan pas foto? Dia minta foto saya awalnya, saya nggak mau kasih, nggak mau beri kan. Tapi dia bilang, yaudah kalau nggak mau kasih fotomu, foto akunnya ambil, kata dia. Jadi saya sih tahunya nggak tahu kalau dia anggota Polri, Kak. Saya tahu itu mahasiswa. Oke. Iya. Jadi saya nggak mau ambil tuh foto kan. Dia kayak ngambek gitu. Kayak ngambek, terus dia bilang kalau nggak mau nanti aku bakal terus ganggu keseharianmu, katanya gitu kan. Ya udah deh, daripada ribet. Saya tuh nggak ada perasaan apa-apa sama dia, masih awal kan ribet. Saya ambil aja. Udah pulang lah, udah malam aku gituin sama dia. Udah malam gak enak sama tangga kos. Kan itu depan pagar tuh kan rame anak nongkrong gitu, Kak. Ngeliatin terus gitu kan, saya kan pendatang. Jadi gak enak. Ya, setelah itu saya ambil, dia bilang, berarti kita pacaran kan, katanya kan. Terserahmu lah aku gituin, Kak. Terserahmu lah mau gimana aku gituin. Karena kan aku udah bilang, kita mau temen aja, aku gak mau ada hubungan di antara kita kan. Tapi dia maksa, kayak ngemaksa gitu kan. Ya udah, dia sering nge-video call, gak boleh dimatiin. Saya kemana-mana terus video call dia, gitu. Jadi dari kerjaan apa semua pun, jadi ada suatu saat saya tahu dia itu anggota, karena dia itu nge-video call saya pakai seragam, gitu, Kak. Di situ. Kakak bilang kan tadi sering video call sampai nggak boleh dimatiin. Di situ hubungannya sudah pacaran ya? Sudah. Kakak merasa sebenarnya itu hal yang romantis atau sebenarnya enggak? Enggak. Enggak? Saya ngerasa kayak, gimana ya, Kak? Kan kalau pribadi, kesan kakak terganggu gitu loh, Kak. Orang tua nelfon nggak bisa saya angkat. Kan kalau dimatiin dianya marah. Walaupun kakak bilang, ini orang tuaku nelfon. Iya, udah kayak begitu. Curiga gitu kan. Coba screenshot gitu. Oke, sampai ngomong panggilan juga. Screenshot. Ada yang dihapus nggak, jadi sampai disadap gitu WA itu, Kak. Gitu. Dia dateng nih, dateng malam, sini handphonemu mana, disadap dia gitu. Masuk web, ya udah jangan dikeluarin ya. Jadi karena ada suatu waktu saya rasa terganggu, Kak, ya. Dia keluarin saya dari grup kerjaan saya gitu kan. Oh, karena dia sadap WA kakak itu ya? Dia keluarin tuh. Jadi saya ngerasa gimana ya?
ini kan grup, kata dia kan, tapi banyak cowoknya, nggak boleh, kata dia gitu. Lalu? Ya udah, saya logoutin tuh WA webnya kan. Saya minta tolong lagi ke adminnya, tolonglah mas masukin saya lagi gitu kan. Tadi nggak sengaja soalnya WA saya tuh disadap gitu kan. Nah yaudah dimasukin lagi, berantem nih, malam-malam datang lagi dia kak. Datang besok malam, tengah malam datang, turun nggak, kalau nggak turun kan nanti aku bikin keributan di depan pagar kosmu ini, katanya gitu kan. Turunlah saya, mau apa sih, kayak ini pacaran nggak sehat, aku gituin ke dia. Terus dia bilang, itu kan akhir bulan Juli tuh kak, bulan depan kan kamu ulang tahun, kata dia kan. Terus kenapa, aku gituin kan, nanti aku mau kasih surprise sama seramu lah gitu aku kak. Itu udah berapa bulan pacaran? Masih belum sampai sebulan. Belum kan, sampai sebulan udah senggak sehat itu hubungannya. Iya, kan jadinya kan 1 Juli. Itu masih bulan Juli juga gitu kak posisinya. Okay. Jadi aku bilang sama dia, aku gak perlu surprise apalah itu, gak perlu sama aku sama sekali, gak perlu. Aku bisa beli apa yang aku mau, aku bilang kan. Disitu kan posisinya dia bilang gini, mau lah kan biar kita itu kayak romantis, kata dia gitu kan. Ya udahlah terserahmu, aku bilang. Ya udah, terus pas dia bilang kayak gitu, dia udah mulai hari hal ini kan, kah udah minggu. Dia tanya nih, kamu mau kado apa, kata dia kan. Aku nggak mau minta apa-apa, aku mau kau tuh berhenti ngerokok, gitu. Aku bilang. Terus rubah sikapmu, aku gitu sama dia. Kalau kau masih mau aku jadi pacarmu, rubah sikapmu. Baru dia bilang, iya aku akan berubah. Terus dia ngajak aku tuh ke puncak gitu kan kak. Di puncak kami jalan main. Di situ dia pas kami lagi selesai makan, dia nyongsor cium bibir aku kak. Di satu bulan pacaran? Iya, sudah sebulan lebih lah. Masih awal Agustus sebelum saya ulang tahun kan. Nah, jadi saya marah dong. Saya gampar dia kan, maksudmu apa kok kayak gitu kan. Ini tempat makan kok kayak gitu sih, aku gituin kan. Gak apa-apa, di daerah sini tuh biasa kayak gitu, kata dia. Terus dia minta maaf, dia gak akan ngulangin, tapi kita jangan putus, katanya gitu. Berarti kakak ngancam putus? Iya. Aku kan ngerasa risih lah, kak. Dari awal juga aku udah bilang aku gak ada rasa apa-apa sama dia, cuman dia maksa. Jadi, setelah itu, dia bilang kan janganlah putus, katanya kan. Aku janji aku berubah sampai aku blokir WA-nya, aku minta terpulang. Karena Bogor, Jakarta, Tangerang itu jauh, kak. Aku bingung mau naik kendaraan online juga nggak bisa. Aku di situ nggak tahu KRL itu gimana. Aku sama sekali nggak tahu kendaraan umum gitu kak. Awam lah. Karena nggak pernah kemana-mana selama di sana. Nah setelah itu dia bilang ya udah aku antar pulang tapi kita baikkan. Jadi sama pulang tuh kami diem aja di perjalanan dengan kak dia. Aku blokir WA-nya. Aku unfollow dari Instagram. Jadi dia tuh nggak ada yang pakai akun Instagram temennya. Di spam terus kali teleponin, di chatin. Itu masih ada DM-nya sampai sekarang. Dicetin, dek, janganlah kayak gitu. Oh, baik dia manggil kan. Adik? Enggak, temennya. Oh, oke. Janganlah kayak gitu, katanya kan. Enggak baik, enggak segini-gini. Aku kasih tahu kan, kak. Dia yang enggak baik, aku bilang. Karena setelah itu, udahlah, aku buka blokiran. Tapi Instagram doang aku buka, kak. Aku tanya, dia maunya apa lagi, kan. Terus dia bilang, dia minta maaf, dia janji enggak akan berubah, enggak akan ngulangin lagi, enggak akan macam-macam sama aku. Dia akan ngejaga aku. Itu masih ada, kak, DM-nya. Kalau itu juga aku dapurin semua tuh masih ada juga utuhnya masih ada. Dia berjanji lah di situ kak pada intinya gimana aku supaya mau. Jadi aku iyain kan. Ya udah iya aku maafin aku bilang. Ya udah. Terus bukalah blokiran WA-nya katanya kan. Ya udah aku buka. Video call lagi nggak boleh mati. Nanti kemana-mana kau katanya gitu kan. Enggak aku nggak kemana-mana. Aku nggak pernah kemana-mana di sini aku bilang. Dia nggak percaya gitu kak. Posesifnya itu berlebihan gitu kan. Jadi setelah itu udah mau hari ulang tahun nih kak, tanggal 17 Agustus kan mereka tuh nggak ada upacara karena posisinya itu kalau nggak salah sih katanya lagi pandemi lah nggak apa gimana gitu kan. Tahun mereka 2021, ya. Mereka bilang nggak ada upacara 17 Agustus. Jadi setelah itu dia bilang besok kita pergi ya katanya kan kemana? Adalah tempat daku booking katanya ada kejutan samamu katanya gitu kan. Nah, saya kan masih positif ya kak, pemikirannya positif ke dia, karena dia bilang gak cuman berdua. Oke. Dia bilang teman-temannya diajak sama dia, dan temannya ini bawa pasangannya, gitu. Kayak ngedate bareng lah ya. Rame-rame gitu lah katanya kan. Ya udah jalan lah ini, aku ikutin. Kayak gimana loh kak, sebagai seorang perempuan kan. Oh, dia ternyata ada sisi ininya gitu kan kak, kita penilaiannya kan. Jalan lah ini, terus pas sudah sampai lokasi, kok di apartemen? Aku gituin kak. Aku pikirnya itu tempat makan, karena kan di bayangan aku ini kak, kayak kita itu mau ngasih kejutan seseorang,
di restoran, kafe, apa gitu kan. Nggak kepikiran sama sekali tuh staycation gitu. Nah, jadi udah naik dulu aja, kita masuk dulu aja, nggak apa-apa, kata dia kan. Tenang lah. Naik ke apartemen ini? Tenang lah, nggak akan ada apa-apa, kata dia gitu. Karena aku nggak bawa apa-apa, kata dia, Kak. Sorry, Joy, potong. Teman-teman itu memang ada? Nggak ada, jadi ini sebelum naik ini, Kak. Oke. Sebelum naik. Dia bilang, aku kan nggak bawa apa-apa, lihat nih, jok aku nggak ada apa-apa. Memang nggak ada apa-apa, Kak, sama sekali nggak ada apa-apa, kan. Nggak tahu, da, gimana ceritanya dia itu, nggak tahu. Naiklah kami, Kak, ke atas. Aku nunggu dia ngambil kunci, tadi mana nggak tahu, kan. Dia bilang, bentar aku ngambil kunci dulu ke orangnya, katanya gitu, Kak. Terus dia buka, aku bilang, mana ininya, kayak nggak ada, yang kayak gimana gitu, Kak, nggak ada balon, nggak ada apa gitu kan. Surprise, yang kau janjikan itu mana, gitu ya. Jadi aku masuk, kan, mana teman-temanmu, aku bilang, kan, kayak, udahlah pulang, aku gituin, Kak, pulang lah, nggak bener ini, aku gituin sama dia. Terus dia bilang, tunggu nanti mereka dateng, katanya kan, percayalah sama aku, kan aku udah janji, nggak akan aneh-aneh, katanya, aku udah minta maaf sama kamu, katanya gitu kan. Jadi, okelah, masih positif lah itu, Kak. Masuk, aku nonton TV lah, nonton aja aku kan, Kak, nonton dia main game tuh. Aku bilang, telepon lah temenmu, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, ini kan masih tanggal 18, ntar malam mereka dateng, katanya berarti gitu. Berarti bermalam. Iya, jadi aku tunggu lah, Kak, katanya kan pukul 00. Aku nanti-nanti kan itu, Kak, nanti-nanti kenal Marti tuh, nunggu temennya ini, mana gitu kan, Kak. Tenang aja, temen aku bakal dateng, katanya gitu kan. Udah, aku tungguin sampai aku tuh bosan gitu, Kak, jenuh lah kan. Aku bilang, keluar yuk beli makan. Gak usah, aku udah pesan makanan, katanya. Pesan di mana? Aku bilang kan. Udah ada, pokoknya nanti aku ambillah ke bawah, katanya gitu, Kak. Setelah itu, dia turun ke bawah itu, Kak. Itu masih posisi jam 11 lewat lah, Kak. Dia ngambil, saya udah naik tuh. Tapi makanannya nasi goreng yang dibungkus gitu, Kak. Kayak nasi goreng yang di angkringan itu, gitu. Biasanya kan kalau ketemu sama makanan di tempat hotel atau apa, itu kan ada piring gitu, Kak, ya. Ini nggak ada, bungkusan semua, entah gitu. Entah dia memang beli ke bawah, dia turun itu ke bawah, beli, atau... Nah, itu nggak tahu, kan. Jadi dia naik, makan dulu lah yuk, kata dia, gitu, kan. Dari tadi, kau tuh jenuh kali aku lihat, katanya gitu. Ya gimana nggak jenuh, orang dibohongin, aku gituin ke dia, Kak. Nah, setelah itu, kami makan, disajikan lah sama dia, dibukain. Terus aku bilang, ini minum bekasmu ya, gitu kan, Kak. Iya, tadi aku udah minum, kata dia, gitu. Oh gitu, aku tuangin ke gelas mau, kata dia gitu, kamera aku ambil gelasnya. Ya udah boleh deh, aku bilang gitu, Kak, dituangin. Minumnya tuh seperti apa, Kak? Minuman? Oh, minuman bersoda. Iya, bersoda. Aku tapi semuanya udah terbuka gitu, Kak. Semuanya udah terbuka. Isinya masih pada penuh atau udah kurang-kurang sikit? Kalau yang setengah. Oke. Kalau yang mineral itu sikit doang. Gitu, nggak terlalu, nggak sampai setengah, nggak seperempat juga, nggak sampai, cuman udah adalah ukuran sedikit ya, kayak satu teguk gitu, Kak. Nggak tahu dia minum atau dia buang, nggak tahu gimana, kan. Jadi udah dengan polosnya aku, dengan bodohnya aku percaya aja aku minum gitu. Kakak, sorry, kakak nggak curiga dia itu bawa makanan berbungkus terus minumannya tuh udah pada kurang-kurang gitu loh. Dia bilang kan dia udah minum. Aku bilang, kok beli satu? Langsung gitu. Setengah dia minum? Iya, dia belinya cuma satu botol gitu, Kak. Okay. Terus dia bilang, nanti aku beli lagi tuh di kulkas kan ada minuman, kata dia gitu, kan. Dan tadi aku bawa, katanya. Ya udah, aku beli satu doang karena lagi-lagi pengen, kata dia gitu, Kak. Jadi aku minta, kan. Aku juga nggak tahu kalau itu ada apa-apanya, nggak tahu. Memang aku nggak bilang dia ngasih apa-apa, enggak. Jadi setelah kami makan, itu masih aman, Kak. Makan. Tapi setelah aku minum, kayak saraf kepala aku ini kayak ada yang gerak-gerak gitu, Kak. Yang kakak minum yang mana? Yang soda? Atau yang soda. Yang soda? Iya. Yang soda kayak ada yang kayak jalan-jalan gitu loh, Kak. Jadi, aduh, sakit kali kepala aku gitu kan. Mantuk, pusing gitu kan. Mata ini kayak berat mau dibuka gitu, Kak. Nggak tanya, udah setelah itu aku duduk-duduk nggak tahu kalau aku tuh udah tidur gitu, Kak. Nah, sampai pagi, itu pagi bangun subuh, Kak. Subuh? Iya, subuh di sana bangun jam 4:30 kurang lah. Jadi aku bangun, aku kaget tuh udah. Iya, itu kan pakai selimut gini. Aku bangun, aku mau buka, mau berdiri gitu, Kak. Loh, baju aku mana? Gini loh, Kak. Kayak masih... Sinetron-sinetron ya? Iya, jadi kayak shock gitu, Kak. Kayak masih orang linglung dulu loh, Kak. Mikir, kok ini? Terus aku mau berdiri tuh kayak ngeliat gini. Kok ini kan kesok, jadi bingung. Jadi aku tuh langsung narik dia tuh, Kak.
aku gampar dia tuh, maksudnya apa kayak gitu kan. Bajuku udah berserakan di mana-mana dibikin dia. Terus setelah itu dia minta maaf gitu kan. Minta maaf lagi aku bilang, ya minta maaf, emang kau pikir kalau dengan kau minta maaf bisa balikin ini aku gituin ke dia kak. Terus setelah itu dia bilang, ya udah aku janji bakal bertanggung jawab, tapi ini kan aku masih baru setahun lebih dinas lah katanya gitu kan. Tunggu deh 2 tahun dinas, lepas ikatan dinas baru aku akan nikahin kamu katanya gitu. Tapi jangan laporin aku, karena terus itu posisinya memang udah ngancam dia kak. Aku bakal ngelaporin kan gitu kak. Kayak gimana kan perlakuan dia kan udah nggak wajar gitu kak. Luar dugaan semua kan, dia udah bohongin aku juga di situ posisinya. Setelah itu dia bilang mohon-mohon lah, dia nangis-nangis itu kak, mohon-mohon nangis-nangis. Ya udahlah, aku juga bingung kan mau gimana kak, aku juga takut mau ngomong orang tua gitu kan. Ya udah aku iyain sama dia, tapi janji aku gituin sama dia, bener ya aku gituin sama dia, aku pasti-pastiin terus lah kak. Bener ya jangan bohong, pokoknya terus lah ya, abis itu dia, pokoknya dia nangis terus kayak gimana lah kak, air mata buaya gitu. Merengeknya anak kecil lah ya. Jadi aku juga kan ngerasa, ini serius apa gimana sih gitu. Ini dia beneran nangis apa enggak sih, kadang kan aku juga ngerasa udah ketakutan juga sih kak sebenarnya. Kok kayak gak nyangka, kayak mimpi gitu loh kak. Udah setelah itu aku yakinin lah bahwasanya dia tuh bakal benar-benar bertanggung jawab di situ posisinya kan. Terus tadi aku tuh banyak diem aja merenung di situ kak, diem nggak banyak ngomong, dia ngajak ngomong aku diem gitu, nggak mau berkata apa-apa lah gitu kak. Berarti itu sudah di tanggal 19 iya, Agustus. Iya sudah. Tanggal 19-nya. Jadi setelah itu aku bilang aku mau pulang. Enggak, nantilah katanya gitu kan. Besok ini 2 malam katanya gitu. Terus aku bilang, aku mau pulang, aku gituin kak. Ya udah, aku juga kan nggak tahu jalan ya kak. Itu daerah Jakarta Utara kalau nggak salah tempatnya. Jauh-jauh ya di bawahnya. Iya. Jadi aku juga nggak tahu jalan, nggak tahu pulang. Jadi aku pesan Grab di situ kan. Dia narik handphone aku. Nggak boleh pulang kata aku, kata dia gitu kak. Terus kenapa kak aku nggak boleh pulang? Aku mau pulang. Kau udah jahat sama aku. Aku mau menenangkan pikiran dulu. Aku nggak akan ngelaporin kau kok. Aku gituin sama dia kak. Ya udah aku nggak ngelaporin asal kau memang tepati janjimu. Gitu kan kak. Nah dia bilang jangan naik Grab lah katanya, aku anterin pulang, kau pergi sama aku pulang sama aku di gituin ya kak. Iya udah sini balikin handphone aku gituin kak. Udah dia balikin tapi jangan pesan Grab katanya, dia hapus tuh, dia install aplikasinya. Ya udah deh dicopot kartunya kak supaya aku nggak bisa pesan lagi kan, nggak bisa ngedownload aplikasinya. Jadi dia bilang nanti sore kita pulang katanya gitu kan. Ya udah sore dia antar aku pulang ke kosan, aku nggak mau komunikasi sama sekali sama dia. Jadi dia datengin terus sama aku nggak mau turun gitu kan kak. Dia temuin aku tempat ini, dia aku nggak mau temuin dia gitu. Pokoknya di mana dia tuh selalu datengin aku loh kak. Sore malam datengin aku. Kalau pagi sih sesekali aja. Itu terjadi selama seminggu lebih. Setelah kejadian itu. Iya, dia selalu ngedatengin aku, berusaha ngedatengin aku terus. Dia bilang supaya kita nggak jenuh ya katanya kan kak. Supaya nggak ada kayak gimana ya, kita kan masih pacaran nih katanya gitu kan. Aku juga kan hanya bakal tanggung jawab. Udah deh kita main yuk katanya gitu kan, jalan-jalan katanya gitu kan. Refreshing lah katanya, biar kau juga gak mau supaya kau tuh tenang, aku ada tempat yang bisa menenangkan pikiran katanya gitu kan. Jadi aku bilang tempat apaan, aku bilang gitu kan. Kau suka alam kan, dia bilang gitu kan kak. Jadi iya aku bilang, aku memang suka kayak di puncak itu kan, suka kayak di kebun teh ya apa gitu kan kak, adem gitu kan. Nah dia bilang yaudah nanti sore kita bisa ngapain, sore-sore kan nyampe sana malam aku gituin kak. Nyampe malam kan udah gelap, mau ngapain, yang ada kan nyamuk banyak, aku gituin kan. Ya udah besok pagi kita pergi, aku besok nggak apel pagi katanya gitu kan. Emang bisa, aku gituin kan kak. Terus dia bilang gampang, bisa ditekel, temen aku kan banyak katanya gitu, kami kan bisa ganti-ganti, nanti yang nggak ini lepas piket bisa ngetekel aku. Tekel itu apa, aku tanya kan. Gantiin posisi aku lah katanya gitu, jadi nanti hitung kepala, sebut nama dia pakai baju aku, jadi nggak ketahuan kalau aku tuh nggak apel pagi katanya kan. Pergi gitu ya, mau healing katanya sama kakak. Karena aku nggak mau kalau malam-malam aku trauma kak sama dia kan. Nah di situ kami main tuh sampai sore kan, dari pagi ke sore. Aman memang satu hari itu kak? Aman, sorenya masih aman kak. Sore terus kan aku bilang nanti makan di tempat yang ini kayaknya enak, soalnya kan lagi viral tuh di ini sosmed, aku bilang kan. Aku pengen nyobain makanan ini, aku gituin. Ya udah kata dia kan. Nah di situ itu posisinya aku pengen minum air putih, memang ke air mineral kan. Di tempat makan tuh nggak ada. Dia beliin tuh. Dia beliin, situ lagi terjadi hubungan itu.
aku minum itu aku udah nggak sadar, nggak tahu gimana dia bawa aku ke tempat penginapan itu, nggak tahu gimana. Sama aja modusnya kalau nggak bangun dalam kondisi yeah. tanpa busana juga. Di situ aku udahlah, jadi udah kayak ketakutan, udah pasrah lah sama keadaan aku kak. Dan dengan bodohnya aku tuh aku udah pasrah aja gitu kak. Kakak memang sama sekali nggak ingat apapun yang terjadi malam itu. Nggak ingat. Setelah kejadian itu kakak nggak ada cerita gitu ke teman kakak? Enggak. Berarti kakak pendam semuanya sendiri. Iya. Dan bagaimana pandangan kakak melihat ini khususnya setelah kejadian pertama, kakak kan udah ditipu sama dia kan. Dia bilang mau surprise bawa teman, ternyata nggak ada dan dia malah melecehkan kakak. Iya, kemudian benar. Kakak mau lagi menerima ajakannya. Itu apa yang kakak rasakan? Apa yang meyakinkan kakak kalau dia nih bakalan aku masih aja, berharap gitu. Dia tuh bakal berubah gitu loh kak. Sesuai dengan omongannya masih kayak berharap kau yang udah ngurus aku, jadi kau harus tanggung jawab sama apa yang kau perbuat sama diriku gitu kak. Pada saat itu yang ada di pikiranku gitu. Berapa lama kakak menjalin hubungan sama beliau? Dari tahun 2021 sampai 2023. Berarti 2 tahun menjalani hubungan yang tidak sehat. Iya benar kak. Itu di tahun 2021 kakak, mohon maaf tribuners, 2 kali dilecehkan. Iya. Dari 2021 ke 2023 ini ada lagi gak sih cerita entah dia yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di kakak gitu? Sampai kalian ceritanya batal nikah itu bagaimana? Jadi pada saat dia kejadian kedua ini kan aku udah pasrah ya kak sama dia kan. Mm-hmm. Jadi dia bilang dia itu mulai ada pengancaman. Kalau kau misalnya berani buka mulut sama siapapun katanya kan, aku gak mau tanggung jawab katanya itu. Tapi kalau kau diam aja dan ikuti apa mauku, aku bakal tanggung jawab katanya. Tanggung jawab yang dimaksud itu pernikahan ya? Iya. Oke. Dia bilang kayak gitu kan. Ya udah, mau apa sih aku gituin kan kak? Dia gak tinggal bersama kan, aku gak mau, nolak tuh kan, nolak. Dia gak tinggal bersama? Iya. Satu kos gitu? Iya, aku bilang, aku gak mau kayak gitu, aku bilang kan. Yang lain lah, aku gituin sama dia, kak. Enggak, aku mau kita tinggal sama, soalnya aku capek dari Jakarta Selatan ke Tangerang, kata yang gitu. Karena aku dulu ngekosnya di dekat Bandara Soekarno-Hatta, kak, Tangerang. Jadi kalau PP mungkin dia capek, katanya kan. Terus aku bilang, ya udah sih, gak usah setiap hari aku gituin kan, kak. Dia bilang, gak bisa, aku kangenan, kata dia gitu, kak. Terus kan, jadi mau semua tinggal sama, aku bilang kan, enggak lah aku gak berani, kalau misalnya mama aku nelfon, masa aku harus ngumpet-ngumpet, aku gituin iya, kak. Itu juga yang dia bertanyakan, kayak mana satu kos orang tua gak tahu gitu ya. Jadi kan aku bilang, dia ngajarin aku tuh kak, nanti kalau misalnya orang tua menelpon, ya udah aku nanti jangan bilang ada di sini lah, kata dia gitu. Video call aja kayak biasa, kata yang gitu, atau lagi keluar pintu kos kayak apa di mana tempat makan kayak, kata yang gitu. Jadi di situ aku mulai jarang komunikasi sama keluarga. Gitu, kak. Secara nggak langsung kakak ini sebenarnya dijauhkan dari keluarga setelah kalian tinggal satu kos ya kan pak? Iya. Jadi itu pas pertama tinggal sama nggak di kosan kak. Oh. Dia ada satu apartemen di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dia di situ nyewa selama 2 bulan. Udah di vulkannya 2 bulan. Jadi kami tinggal di situ, orang tua aku memang nanya kan pindah kos dan gitu kan. Jadi aku bingung lagi mau jawab apa. Aku bilang, iya mah pindah kos gitu kan, daerah mana? Cengkareng, aku bilang, emang gak kejauhan kalau ini, katanya kan, enggak sama aja gitu lah kak, jadinya supaya gak panjang kan. Jadi ya udah gak pala banyak ngomong lagi, orang tua masih percaya sama aku gitu kak. Dan dia juga gitu, kalau orang tua yang nelfon, dia sama ngelakuin hal sama seperti apa yang diajarkan ke aku gitu kak. Nah itu belum saling mengenal orang tua kan, orang tua gak tahu sama sekali, masih awal-awal itu gak tahu. Nah setelah itu dia bilang macet kali daerah Cengkareng ini kalau mau ini dia pulang sore katanya kan. Dari makonya itu tempat dia dinas kan, macet. Terus mau apa lagi aku gituin kan kak, kan aku udah nurutin mau tinggal di sini aku bilang kan. Sering berantem lagi tuh kak, sering berantem ribut, maksudnya kemauan dia terus yang diikutin, aku harus ngikut alurnya terus. Sekarang kan kayak ngerasa capek ya kak, cuman aku juga tahu aku gak punya siapa-siapa gitu kan kak. Terus aku gak boleh main sama teman-teman aku juga. Jadi sampai teman-teman aku nih ngejauhin juga gitu kak. Nanti kalau aku main sama si Indri nih cowoknya payah katanya gitu, ribet, mending gak usah main katanya. Gak usah temenin sama si Indri katanya gitu. Jadi semua gak ada yang mau temenin aku karena dia udah punya pacar polisi, dia itu udah gak perlu lagi kita temenin gitu kak. Jadi aku gak punya teman sama sekali,
aku takut jadinya kalau misalnya aku tuh nggak nurut apa kata dia, aku mau ngadu ke siapa kan kak, orang tua jauh. Ya udah, setelah itu dia bilang, kita ngekos lah kata dia kan, dia dari mana, aku bilang kan Jakarta Selatan dekat maku aku katanya kan. Udah aku cari dari sana, aku bilang gitu. Jadi nggak lama setelah itu, sebelum kami pindah, dia kena penyakit kelamin kak. Dia karena suka main perempuan kan, karena di awal tuh ada perempuan yang suka neror aku, ngirim video mereka, foto mereka lagi vulgar gitu kak. Nah, aku udah minta putus, tapi dia bilang ngancem-ngancem terus lah kak. Aku nggak akan tanggung jawab, aku akan permalukan kak, segala macam dia bilang gitu ke aku. Jadi aku semakin takut di situ, karena kan aku nggak punya siapa-siapa di sana kak. Dia mau mempermalukan. Emang dia punya bukti apa tentang kakak sehingga dia ingin mempermalukan? Dia suka ngefotoin aku kalau misalnya aku ini gitu lagi tanpa sepengetahuan aku gitu kak. Dan dia tuh simpan udah di kopinya semua kak, ke flash disk, ke di kuncinya semua, aku nggak bisa hapus sama sekali, dia pakai sandi gitu kak, aku nggak bisa ngehapusnya. Berarti itu salah satu ancaman yang dia berikan. Bapak, Joy pengen bertanya sama Bapak. Ini kan kakak ini mendapatkan ancaman kalau foto-foto vulgar dia bakalan disebarkan. Sebenarnya bagaimana sih pandangan hukum? Dan pasti anak-anak Indonesia gak hanya beliau ini yang menerima ancaman seperti ini. Kalau ada lagi kasus seperti beliau, bagaimana sih pendampingan hukumnya terhadap korban? Ya, baik. Selamat siang Mbak Jaya ya. Saya terima kasih kepada Tribun ya sudah memanggil kita. Ini yang jauh hari saya tunggu sebenarnya, ada siaran pers langsung. Ya, alhamdulillah ya siang hari ini di Tribun. Saya sangat prihatin terhadap klien saya bersama teman-teman kami. Kebetulan kuasa Mbak Indri ini kan dari PASU, Perkumpulan Advokat Sumatera Utara, itu ada sebanyak kurang lebih 15 orang, tapi terkait karena ini kita pro bono, ya tidak dibayar dan lain-lain, sementara peristiwanya itu kan di Jakarta. Jadi memang mungkin dari segi intensitas, mungkin satu sisi keluarga bertanya, kami memang nggak bisa dampingi full, karena terkait dengan medan yang jauh, Sumut dengan Jakarta. Samping itu ada biaya-biaya yang melibatkan banyak biaya seperti tiketing, penginapan dan lain-lain. Artinya kan bukan di Sumut, kayak kira-kiranya di Sumut, memang kami tidak mau berlama-lama kasus ini. Kiranya kemarin setelah Mbak Indri itu memberi kuasa kepada kami, nggak salah bulan Mei ya Mbak Indri ya, Mei 2023. Kalau misalnya aja ini Mbak Jo di Polda, ya pasti setiap hari akan kami tongkrongi untuk minta keadilan itu. Tapi kaitannya karena ini Jakarta, kitanya bisa by phone, call, ya baru dua kali lah kita koordinasi langsung ke sana. Nah, kalau ditanya soal komitmen, saya paling keras sebenarnya mengontrol, mengawasi aparatur penegak hukum, khususnya TNI Polri. Mengapa? Karena buat saya Mbak Joy banyak juga membuat tulisan di Opini Waspada, terakhir kali meminta agar Polri berada di bawah kementerian. Mengapa? Karena pasca reformasi Polri ini kan jauh melambung tinggi. Padahal dulu dia kan satu badan dengan ABRI, sebelum reformasi justru TNI yang lebih menonjol. Tapi dengan pasca reformasi kan polisinya, bahkan bisa langsung ke presiden. Nah, kita nggak tahu dalam konteks penegakan hukum apakah berjalan normal sesuai SOP atau ada digunakan sebagai alat-alat kekuasaan. Contohnya terkait dengan kita lihat kondisi polisi yang banyak melakukan masalah-masalah secara oknum ya, pribadi ya, personil kan. Kan sering aja itu, Tribun pun saya lihat sering itu meliput itu, ada polisi nanti suaminya narkoba, istrinya ngurus karena nggak mampu, istrinya pun dilecehin sama personil polisi, itu sering. Nah, Mbak Indri bicara ke saya, kenapa beliau mengikuti itu tadi, pelaku itu R itu ya, kenapa saya serius, karena itu tadi ketakutan dari Mbak Indri ini kan takut karena nanti banyak perempuan-perempuan muda, remaja-remaja kita, anak Indonesia, ya ditipu muslihat istilahnya, diambil, digagahi, disetubuhi keperawanannya, lalu kemudian setelah dihisap seperti kumbang hisap madu, lalu kemudian dicampakkan dengan dalih tanggung jawab, kalau nggak mau ngikutin selera dia nanti nggak tanggung jawab. Nah, mereka ini kalau kita ikuti rangkaian kronologisnya tadi diceritakan Mbak Indri dari Puncak dan lain-lain itu kan,
itu kan sebenarnya udah layaknya pasangan suami istri. Iya benar. Kalau saya lihat itu dari keterangan-keterangan yang sampaikan Mbak Indri hati ke hati, mungkin karena ini di depan media nggak bisa diceritain terlalu detail ya, apa ini itu, poin-poinnya itu kan bahwa mereka ini udah layaknya hubungan suami istri seperti saya misalnya dengan istri saya di rumah, bahkan lebih kira-kira gitu. Intensitas melakukan hubungan juga udah layaknya suami istri hampir setiap kapan butuh lah kira-kira gitu kan, kapan butuh mungkin bisa setiap hari. Nah, tapi Mbak Indri bicara ke saya itu semua dilakukan karena si pelaku, ya saya katakan pelaku ya, itu selalu menyampaikan kalau nggak mau ngikutin dia, dia nggak mau tanggung jawab. Mm-hmm. Sementara Mbak Indri saya pikir manusiawi lah, semua anak gadis di mana-mana kalau umpamanya mau dipersunting oleh seorang laki-laki apalagi bekerja abdi negara pula, pastilah senang kira-kira gitu kan. Nah, lalu kemudian kalau umpamanya nggak ngikutin, kok ditinggal segitu-gitunya juga kan, udah kagak benar juga itu gitu loh. Nah, kalau ditanya soal bagaimana apa namanya hukumnya, saya pikir hukum harus tegak lurus ya, artinya itu yang saya minta. Makanya anggota TNI Polri, ASN kalau melakukan tindak pidana justru lebih berat dari masyarakat kalau ditanya harapan saya. Mengapa? Masyarakat biasanya melakukan kejahatan tindak pidana dihukum. Kenapa kok mereka yang sejatinya cenderung menjadi teladan, contoh, kok nggak diberi sanksi tegas? Saya meminta ini sanksi tegas, Mbak Joy. Dual LP kami di Mabes Polri, satu terkait dengan banyaknya tindak pidana, nanti saya akan ceritakan lah. Yang kedua di Polda Metro Jaya, 263. Jadi pelaku terhadap Mbak Indri itu kan sudah sempat datang keluarganya di sini nih, di Medan mau pinangan, mau nikahan gitu kan. Udah ada rencana, udah sebar undangan, udah cetak undangan, udah pesan baju-baju semua, udah ada pendaftaran pemberkatan di gereja, semua udah tahu. Makanya saya walaupun muslim tapi batin saya tersentuh secara humanis kemanusiaan. Ini Mbak Indri kan Nasrani ya, saya katakan dia. Tentu cara-cara pemberkatannya mungkin di luar Islam, ada diumumkan di gereja, masyarakat, komunitas, etnik, suku. Belum lagi kalau kita lihat kalau di Batak itu ya, orang Batak itu kan dia kan marga purba nih. Itu biasanya kalau orang Batak itu kan kalau kita lihat kalau soal adat itu kan sangat menjunjung tinggi, bahkan adat lebih tinggi kadang-kadang dari agama, dari hukum misalnya kalau kita lihat. Orang lebih patuh kepada adatnya. Makanya misalnya di orang Batak ada adat kebiasaan orang satu marga kan enggak boleh kawin, enggak boleh nikah. Ya. Kalau malah dipaksain juga nikah kan dikeluarkan dari adat atau dari negerinya, dari kampungnya gitu. Nah, ini di luar itu. Konsepnya justru ini sudah melakukan hubungan intim. Kalau orang Jawa bilang kumpul kebo, bertahun-tahun dilakukan. Nah, ini harus ada penegakan. Untuk apa? Untuk memilih bibit-bibit anggota personil Polri yang benar, yang baik gitu. Kalau ini seperti ini, dapat pangkat baru setahun masih muda-muda, lalu kemudian tampil gagah-gagahan pakai baju, sana datang anak perempuan, sana datang perempuan, akhirnya ini semua ini jadi korban. Kita nggak mau dong. Makanya kita bilang, kita minta proses hukumnya ya jelas, tegas. Makanya kami menunggu dari 25 Mei, Mbak Joy. Laporan saya di Mabes Polri, Baris Krim Mabes Polri itu tanggal 25 Mei terkait dengan pembatalan pemberkatan pernikahan. Artinya di situ ada tipu muslihat, pasalnya itu adalah tentang penipuan. Penipuan yang bagaimana? Ya, dia udah janji beberapa kali kan setelah melakukan persetubuhan-persetubuhan tadi. Mm-hmm. Nah, karena Indri sudah jadi korban, Indri kan nggak mau lepas nih. Ya. Nah, dia kejar terus tanggung jawabnya. Dia kan janji terus. Mm-hmm. Janji terus. Akhirnya, dari serangkaian pasal yang kami ajukan itu di Mabes Polri, ada 284 tentang persetubuhan, 285 persetubuhan dengan cara kekerasan, memberi obat tidur, itu berkaitan dengan pasal 89. Kami ajukan 378 tentang nggak masuk. Akhirnya yang masuk 263, Mbak. 263 ini bahwa mereka ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei pemberkatan di Medan, itu harus mengajukan proses perizinan nikah dinas. Ya. Nah, itu ternyata semua dokumennya ditandatangin sendiri sama si pelaku. Makanya ditemukan 263 setelah kita korespondensi di Biro SDM Mabes Polri. Dia memasukkan tanda tangan siapa? Orang tua, tanda tangannya ayahnya Mbak Indri, Pak Nelson. Betul, nggak tahu, taunya pas setelah kami datang ke SDM itu, Kak. Berarti berkas-berkas yang dia buat itu Kakak nggak tahu sama sekali apa-apa aja yang diurus? Mungkin bisa saya sambung, jadi, Mbak. Jadi, saya taunya dia bilang aku mau ngajukan nikah kita, karena kan harus nikah dinas dulu, sidang dulu.
dia bilang syaratnya urus N1-mu sampai N5 pertama. Dia kasih tulisnya, Kak. Kedua, SKCK untuk menikah dengan anggota, nanti bilangnya ke pengurus SKCK. Jadi, apalagi aku bilang gitu kan. Dia bilang, waktu itu bikinlah pas foto kita berdua gandeng apalah katanya itu kan, untuk ini yang pengajuan. Baru terus dia enggak ada bilang soal orang tua apa segala macam, enggak ada bilang. Dia bawa berkas nih banyak tuh, Kak, numpuk banyak. Aku baca dari pimpinan apa segala macam lah gitu kan. Aku enggak baca kalau ke orang tua. Dia bilang tantangan ini sini punyamu katanya kan. Aku baca nama aku memang persetujuan calon istri gitu lah, Kak. Aku tantanganin. Dia enggak nunjukin yang orang tua, enggak ada sama sekali. Terus aku bilang udah itu aja. Ya nanti N1 mau nyusul ya sama yang N sampai 5 lah katanya nyusul. Karena lagi dikirim sama mama dari Medan kan ke Jakarta. Kan KTP di sini Kak waktu itu kan. Nah, dikirim terus aku kasih ke dia itu SKCK juga udah jadi, semua udah jadi. Dia aku kasih ke dia, dia bilang bakal dia urus ke pimpinannya lah gitu. Enggak tahu gimana ceritanya, dia bilang udah aku ajuin tadi tantangan sama Pak Kaden, katanya Pak Kaden ini pimpinan dia yang ada di makonya. Kan harus malu situ dulu. Baru aku nanya perkembangan tuh sama dia. Aku udah serahin ke orang kor, katanya kor itu dia kan bagian kor Sabara. Nah, dia serahin ke kor. Nah, pas di kor katanya berkas yang asli itu hilang. Hilang, dihilangkan pada saat orang taut katanya. Taut ini bagian pengantaran, kalau nggak salah penjelasan dia pengantaran ke SDM Polri, ke Mabes itu. Hilang katanya, lupa bapak itu letak di mana. Dia datang ke sana, katanya nanya, ada ditanya-tanya, nggak tahu di mana, nggak ketemu, katanya gitu kan. Aku marah dong, Kak, karena kan itu berkasnya cap basah semua, Kak. SKCK asli, yeah. N1 sampai N5 asli, punya orang tua juga ada berkas orang tua asli kan, SKCK orang tua, semua itu asli basah semua, Kak. Jadi hilang, dia nyari-nyari katanya kan nggak ketemu. Nah, yaudah nggak apa-apa kopiannya aja. Dia tuh sempat mengurus ulang lagi, Kak, dia bilang suruh urus ulang lagi. Aku bilang, gimana minta N1 ulang lagi, aku bilang kan. Kan nggak sembarangan, Kak, aku bilang itu ke dia kan. Coba telepon dulu sama nantulang itu, bilangkan ke mama aku kan. Nah, aku telepon, Mak, bisa nggak bikin kayak gini ulang? Karena katanya ngasih hilang. Di situ mama udah mulai curiga. Kok bisa sih yang ini hilang? Katanya kan itu kan masa mereka sama anggota sama apa ASN apa segala macam, masa ngirim kayak gitu aja bisa hilang? Kan mereka langsung ngantarin katanya kan. Nanti ada sesuatu. Mama tuh udah mikir negatif di situ, kayak nggak enak katanya feelingnya kan. Terus aku bilang nggak tahu, tapi dia bilang hilang, aku gituin kan. Nah, di situ diperlambat, Kak. Jadi yang tadinya temannya ini yang belakangan pengajuan, duluan temannya ini sidang daripada kami, karena berkas kami itu hilang di situ posisinya. Nah, setelah itu ada gimana, dia bilang nggak apa-apa kopiannya ada katanya kan, ada kopiannya kita bisa nggak usah ngulang lagi, yang penting Kak uruslah nanti yang gimana ke gereja katanya gitu kan. Dia kan mintanya kan boleh di Medan aja, minta ke tulang yang pendeta. Aku bilang, yakin Kak urus itu, aku gituin kan, Kak. Iya, nggak apa-apa, kata dia. Nah, dia setuju itu, tapi orang tuanya nggak setuju kalau di Medan pemberkatan, karena mereka ini di HKBP gitu, Kak. Jadi terlalu, inilah yang keadet lah gitu katanya kan. Sementara kan aku karismatik. Nah, jadi dia bilang, udah nggak apa-apa kan, bukan orang tua aku yang ngatur aku, katanya gitu. Semua kan kita yang jalanin, katanya gitu. Disitulah mulai banyak kejadian, Kak. Dari Maret itu mulai banyak kejadian. Dari mulai yang orang tuanya ngirimkan uang ke rekening aku, itulah sampai pembatalan itulah terjadi. Oke. Bisa dijelaskan lagi, Bapak? Iya, saya penipuannya. Jadi gini. Udah dikirim uang. Makanya saya bilang tadi, saya terpotong ya. Jadi saya katakan, ini peristiwanya unik memang. Kalau disebut tadi sama Mbak Jody awal ini seperti sinetron, betul. Persis sekali skenario ini seperti sinetron yang kita sering lihat di televisi misalnya ya. Jadi saya mau cerita lagi, itu kami tanggal 23 sampai 27 itu kan di Mabes Polri. Ada sekitar 4 hari di sana memperjuangkan Mbak Indri. Ada 5 pasal yang kita bawa dari Sumatera Utara, dari kacamata hukum kita, advokat ya. Pertama, terkait pasal 89 yang berkaitan dengan 284, persetubuhan seorang pacar dengan pacarnya yang belum menikah menggunakan kekerasan. Kita mengilustrasikan bahwa memberi obat tidur itu sama dengan kekerasan. Hanya saja ketika dalam buat LP itu di SPKT Mabes Polri itu kita nggak cukup bukti, Mbak, karena memang harus diiringi oleh 2 orang saksi gitu kan. Jadi ada cerita tadi di awal disebutkan soal minuman yang sudah dicekoki dengan obat dan lain-lain waktu di puncak. Itu dugaan ya? Ya dugaan kan. Itu mestinya bisa 284, Mbak.
285 ya, terkait persetubuhan. Kalau 284 kan dewasa, ini kan antara yang lagi pacaran belum nikah kan, itu amanat dari pasal 89 KUHP. Dan yang kedua, yang lebih parahnya lagi Mbak, puncaknya ini kan pembatalan itu sepihak, itu ada intimidasi, persekusi secara keras oleh keluarga. Apa sudah jadi Mbak Indri ini waktu itu sudah susun keluarganya semua, waktu datang ke saya itu bawa undangan, kemudian bawa persetujuan pemberkatan, hasil apa namanya ya, fotokopi kwitansi pembeli, penempahan baju, persiapan pesta dan lain-lain kan. Memang pestanya permintaan si apa namanya dari keluarganya Rehana ini minimal karena alasannya si pelaku ini kan paling bungsu, jadi melangkahi beberapa abang-abang di adat Batak nggak biasa juga melompat seperti itu, jadi oke aja, nggak ada prinsipnya, oke aja. Jadi pihak keluarga Mbak Indri agar kecil-kecil nggak ada masalah lah, tapi kan namanya orang Batak mungkin ya diumumkan juga di gereja kan gitu kan. Oke. Jadi tiba-tiba acara itu kan rencananya pemberkatan 23 Mei, nah malah 10 Mei Mbak Indri ini di Serpong tengah malam, pada tengah malam sekitar 12.00 12 atau 24.00 ya, didatangi oleh sejumlah keluarga dari Batam. Ayah pelaku, mama pelaku, kakak pelaku, abang pelaku, pacar abang pelaku, polisi dua orang temannya pelaku. Awal ceritanya itu tengah malam, sebenarnya udah nggak biasa kalau kita lihat, masa ada perempuan dijemput malam-malam ya, di situ dibawa di salah satu tempat ada makan. Semacam kedai-kedai, tapi udah tutup ya, datang jam 12 malam kan, ditutup. Jadi awalnya itu si pelaku aja ngajak sama kawannya bermarga si Tambunan, Pak. Tambunan ya kan, lalu kemudian bergerak beberapa meter, mungkin 15-20 meter, datang sejumlah keluarga mengintimidasi, mempersekusi, membawa sebuah surat yang isinya pertama bawa meminta kertas agar Mbak Indri mengaku sebagai perempuan gak jelas, gak bener isinya, dengar dulu ya Mbak. Satu, kedua mengakui bahwa akan membayar utang setiap bulan, karena ternyata mereka selama kumpul kebo uangnya kan satu rekening, satu ATM yang pegang, rekening atas nama Indri, ATM-nya digunakan oleh pelaku. Nah, pelaku setiap bulan minta uang sama mamanya, seolah-olah di frame klien saya yang makan uang, sementara uang itu nggak pernah dipakai sama klien saya gitu loh Mbak Indri. Yang pakai itu pelaku. Ada aja modusnya macam-macam, yang dipukulin sama seniornya lah, yang mau masuk penjara beberapa hari lah, yang ada tagihan debt collector lah, disuruh nanti apa yang dia kata harus diucapkan oleh Mbak Indri. Kalau Mbak Indri nggak mau, dia bilang nanti nggak mau tanggung jawab. Berulang-ulang, jadi ada sekitaran di dalam bank BCA itu ada sekitar 43 juta kalau saya nggak salah, atau 32 juta kalau nggak salah, uang yang diulang-ulang yang ditransfer oleh bapak dan mama si pelaku. Alasannya handphone hilang lah, handphone yang mahal itu, yang katanya berapa ya, 10 juta ya, berapa, 20-an juta Samsung, juga jadi saya sambung 20 traitor. Nah malam itu Mbak, itu ada persekusi ya, persekusi itu 170, mestinya mereka semua ditangkap, saya minta itu semua ditangkap. Tapi karena posisi juga klien saya sendiri, saya nggak bisa buktikan Mbak. Akhirnya gugur 4 pasal, masuk saya pasal 263. Itulah Tuhan dan malaikat ikut campur. Kami udah pusing, udah stres, nggak bisa masukin perkara di Mabes Polri. Ternyata pada siang itu kami ditunjukkan oleh malaikat, ketemu sama SDM, dikeluarkan data. Ternyata dia ngajukan sendiri dokumen pernikahan dinasnya, tanda tangan sendiri. Oke? Itu satu. Yang kedua, yang berikutnya lagi, setelah kita 263 lapor di Bareskrim Mabes Polri, perkara itu kemudian satu bulan dilimpahkan ke Polda Metro. Nah sekarang itu prosesnya lagi saksi ke saksi terus, karena akses yang jauh. Kemarin dari SDM Mabes Polri saksinya dua orang, bidang kerohaniawan Pak Justinus satu, Pak Kompol Syahlo satu. Nah orang tuanya sudah dua kali via Zoom dari Medan, karena kebetulan Bapak Indri trauma dan stroke sekarang akibat. Nah, banyak sekali dampaknya Mbak, makanya saya katakan mama Indri jarawat dia, jadi mamanya nggak bisa ke Jakarta. Belum lagi mereka berkeluh kesah dengan saya nggak punya tiketing ketika dipanggil di Polda Metro. Makanya saya berharap ini teman-teman media lah bisa membantu kita dalam rangka penegakan supremasi hukum. Jadi nggak ada tebang pilih, mau anak raja, mau anak presiden, kalau salah ya harus diberi hukum, sanksi hukum gitu. Makanya kalau proses etiknya Mbak, tadi malam SP2 HP-nya udah dikirim oleh Bid Propam Polri. Dikatakan bahwa si pelaku sedang ditahan sekarang atas etik, karena mau sidang etik, bukan pidananya ya, etiknya karena memang
dia sudah melanggar perkap Kapolri terkait dengan apa namanya kedisiplinan, terkait tingkah laku melanggar etik, anak-anak polisi kok apa personil polisi kok setubuhin berulang-ulang tanpa nikah, kemudian nipu-nipu juga, kemudian membuat persekusi keluarganya juga kan. Kalau sekira-kira aja Mbak, ada saksinya teman Indri malam itu, saya pikir satu keluarga itu bisa masuk ke penjara semua. Saya geram betul memang, karena ini orang yang pihak pelaku kan kampungnya di Batam ini. Nah, kita di Sumut, saya sebagai anak Sumut memang terpanggil sekali. Bukan hanya karena Indri juga, saya pikir untuk yang lain juga, karena kita ingin perlindungan protektif terhadap perempuan dan anak ini penting, Mbak. Agar kita punya masa depan Indonesia ke depan ini. Nah, sekarang yang kita minta itu agar proses hukumnya segera. Soalnya dari 25 kemarin, Mbak, laporan kita belum juga ada kejelasan apakah dia dipecat, apakah dia umpamanya dihukum, diberi sanksi tegas. Kemudian kami minta juga kepada Polda Metro Jaya agar memenjarakanlah 263 itu terkait berarti dengan mandat lah. Mas sekarang ya, ini ya kalau kita bilang jalan di tempat aja gitu, jalan di tempat aja lah, malah justru klien saya terus diteror dengan berbagai nomor. Saya udah bolak-balik, jangan buka Pak, dia tetap akses saya terus. Diejekin aja kita, pengacara Medan gak ada apa-apanya, ketua PASU gak ada apa-apanya, pengacara klien tuh hau-hau, udah itu gak bisa apa-apa, karena saya udah beli semua hukum di Jakarta gitu. Kan kurang ajar, makanya kita geram juga ini. Jadi saya bermohon lah kepada pemerintah, paham bahwa memang sekarang ini no viral, no justice, susah-susah, gampang-gampang susah cari keadilan sekarang. Tapi saya optimis kalau media dengan para advokat tegak lurus dalam konteks penegakan supremasi hukum, ya kita kawal sama-sama. Kita kan, kenapa saya kira Mbak, ya kita belajar dari kasus Sambo lah. Kita nggak mau ada Sambo-Sambo. Ini anak baru 2 tahun dinas kok tingkahnya kebangetan betul gitu. Nggak ketulungan, nipu-nipuin perempuan banyak banget gitu korban-korbannya. Jadi kita geram. Jadi kalau kayak gini nanti cikal bakal polisi, sementara setiap tahun ada seleksi. Yang terpilih kok yang seperti-seperti ini gitu loh. Nah, mestinya, ya, institusinya harus bertindak tegas. Jadi terpilihlah anak-anak bangsa. Saya yakin masih banyak anak-anak bangsa ini yang baik, Mbak. Kira-kira gitu loh, Mbak. Bapak dapat info dia itu ditahan kapan, Pak? Ini ada SP2 HP-nya. Baru-baru ini? 2 hari semalam dari Mbak Nadia, Bitpropam. Kami kan tentu komunikasi, cuman kan maksudnya aksesnya kan jauh, Mbak. Jadi paling kuat kita video call. Kemudian ada surat, by phone. Ini kan kadang-kadang kita merasa nggak puas, Mbak. Sebagai pencari keadilan ini. Karena merasa informasi itu nggak A1. Yes. Ya. Nah, itu. Jadi di situ diceritakan posisi sekarang dia sudah ditahan untuk menjalani sidang etik. Pidananya nggak jalan-jalan. Pidananya ini yang pidana kita apa? Iya, karena kalau terbukti dalam perkap Kapolri, kalau terbukti seorang anggota personil polisi melakukan tindak kejahatan, tindak pidana dan berkekuatan ingkar, itu bisa dipecat, Mbak. Kami minta dipecat sebenarnya. Di PTDH. Itu. Ya, agar jadi warning buat polisi-polisi nakal yang lain, agar kalau cuma niatnya sana itu untuk nipu-nipuin anak bangsa, nggak usah masuk deh. Masuk polisi gitu. Kan gitu, geram juga kita kan gitu kan. Bukan mbaknya aja yang geram, Mbak Indri. Saya juga sebagai advokat geram. Karena saya punya cita-cita menjadi anggota polisi dulu, nggak lulus. Ya artinya bukan benci ya. Kita kalau integritas, apa namanya, kredibel, kita senang. Agar Indonesia lebih baik ke depan, penegakan hukum. Karena hukum ini kan panglima, Mbak. Ya kan, harus jadi panglima gitu loh. Bapak boleh ceritain nggak kepada tribuner, setelah kakak itu batal menikah, katanya ada teror lagi, teror apa yang diberikan? Selalu teror itu masuk ke Mbak Indri via saya aja pun, TikTok saya sebenarnya dikejar 2 kali, tapi saya unfriend itu. Teman-teman saya, tim hukum semua dimintain untuk monitor. Nah, kami sudah melakukan mediasi. Jadi sebelum buat LP tanggal 25 itu di Mabes Polri, 24-nya kita melakukan mediasi di Mako Baharka Mabes Polri. Udah, kita duduk di situ. Awalnya ketemu itu karena saya juga nggak nyangka Mbak Indri sama pelaku ini kayak bintang sinetron aja. Di situ kan ada gaduh-gaduhnya, masih bisa senyum-senyum gitu kan. Dan di hadapan saya, ini bocil, saya bilang. Ini pelaku ini bocil, gayanya imut-imut aja itu. Makanya muka imut-imut itu kan tipu rupanya kan. Dia bicara di situ, oh, iya Pak, saya sebenarnya secara pribadi masih apa, semacam ada kerinduan, semacam ada ingin mengakui kesalahan, Mbak. Tapi setelah waktu itu dia minta, ada abangnya juga, jadi mediasi itu di data semen sama komandan mereka ini, komandannya si pelaku ini, ada sekitar 15 orang kita itu. Nah di situ menjadi-jadi lagi, dia udah nggak merasa salah. Melawan lagi, abangnya nggak terima, segala macam, pokoknya Mbak Indrinya disuruh. Sampai saya, mereka kan tahu saya Nasution. Ya, mereka, Marga Siombing, dia bilang, manggil Tulang sama saya. Setelah acara mediasi itu, Tulang, gak usah terlalu percaya sama Mbak Indri lah.
Mbak Indri kan apa tulang udah percaya banget gitu. Ya, saya ini ya penegak hukum, saya bilang. Bila penegak hukum, saya objektif saja. Saya nggak bicara soal privatnya. Kalau orang suka makan apa, seleranya apa, sampunya, bajunya apa, suka itu nggak urusan saya. Tapi ini urusan penegakan hukum, saya bilang. Jadi saya akan berdiri tegak di tempat klien saya. Jangan pula disuruh saya. Udahlah Mbak tulang, kalau mau mamanya sama ayahnya datang aja sini. Loh, kita kalau mau mediasi, mau berdamai, berdamai aja. Jelas dulu pointer-pointernya, kalian akuin dulu. Karena kita butuh di sana, Mbak. Kita bukan cari uang. Ini keluarganya media titipin ke saya. Ini soal nama baik. Semua keluarga udah merasa malu. Kan saya bilang tadi, di orang Batak tradisi seperti ini nggak biasa. Nah, dipermalukan dan diundang segala macam. Jadi, kita butuh orang tuanya, keluarganya, dan termasuk pelaku sendiri datang minta maaf ke mamanya, ke Medan ini. Itu yang kita kejar. Tapi pembatalan pernikahannya ini pun nggak jelas. Nggak jelas. Nah, kalau bicara pembatalan, itu dalam apa namanya, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 351 tahun 84, itu namanya masuk kategori perbuatan mengganggu keasusilaan apabila sudah ada pinangan atau pertunangan. Jadi kalau ada pembatalan seperti itu masuk dalam kejahatan, termasuk dalam apa, perbuatan melanggar keasusilaan. Makanya dalam putusan Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2019 mengabulkan ganti rugi 100 juta apabila terjadi pembatalan sepihak. Nah, itu diperkuat lagi oleh Pengadilan Tinggi nomor 354 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Bahwa itu merupakan pelanggaran yang nggak boleh, asusila dan kebiasaan yang ada tengah adat dan kebiasaan di masyarakat, itu jadi 150 juta. Nah, itu sekarang diperkuat di jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1644 tahun 2020, Mbak. Jadi kita kalau bicara ganti rugi, perdatanya harus dapat 150 juta, Mbak, ganti rugi pembatalan itu. Tapi kita nggak bicara uangnya. Ini bicara moralitas, etika perasaan yang udah kagak karu-karuan lah seluruh keluarga dan lingkungannya, merasa malu, Mbak. Bicara ke saya, nggak tahu nggak ada. Ini udah bolak-balik mau bunuh diri, mau pulang kampung segala macam. Saya bilang tunggu dulu prosesnya. Dia udah kampung keluarganya di Toba sana, Mbak. Dan mau bolak-balik, jangan dulu. Kita proses nanti kalau panggil sulit, saya bilang. Nah, itu pidananya, makanya kami minta 263-nya segera lah, itu pemalsuan dokumen agar itu si pelaku di penjara gitu loh, Mbak. Oke. Boleh dijelaskan, Pak, apa aja kerugian yang udah dirasakan oleh korban? Kalau material pastilah ya, kan dari bilang tadi, mulai dari tempat baju, undangan. Imaterial nama baik, Mbak. Keluarga semuanya seperti bapaknya Pak Nelson, stroke sekarang, sakit berat, kemudian tekanan psikologis. Dan hasil dari Komnas HAM dan perlindungan perempuan kan ada semua nih, bahwa Mbak Indri sekarang tertekan. Boleh. Ada semua. Nanti bisa kita sematkan. Jadi ada hasil. Kami di sana ada laporan semua ke Presiden, Mbak, ke Kapolri, ke Propam, ke Komnas HAM, ke Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi semuanya sudah kita suratin nih, Mbak. Maka kok seperti ke Kompolnas sudah bolak-balik kita suratin agar proses ini segera. Nah, pelaku ini agar menjadi presiden yang baik, bukan presiden buruk. Nanti kalau banyak perempuan-perempuan sudah seperti ini oleh para kepolisian, ini bahaya, Mbak. Hanya modal-modal pakai baju coklat aja misalnya, ini kan udah kebangetan gitu loh. Ini kebetulan deh saya punya saudara laki-laki semua, nggak terlalu pusing. Kalau yang punya ada saudara saya perempuan juga, apa nggak pening kepala saya aja mikirkan ini? Pantang nanti kenal sama anggota polisi, oknum polisi, ya dilakukan seperti itu. Ya mana bisa terima kita, Mbak. Oke. Okay. Kak Indri, setelah kasus ini viral, kakak masih ada nggak komunikasi lagi sama pelaku? Waktu yang di sosial media itu, Kak, ya? Dia, saya nggak ada komunikasi sama dia, tapi dia yang komunikasi sama saya, menghubungi saya dengan berbagai nomor gitu, Kak. Kayak ngancam, nyepelein, dia bilang bakal nyulik saya, bakal bunuh saya, bakal nyakiti keluarga saya lah, bakal mantau sekolah adik saya, mau nyulik adik saya, kan gitu. Terus dia bilang, pengacara Medan itu nggak ada apa-apanya, katanya nggak ada powernya, dia bakal dilindungin, dan katanya Propam udah dikunci sama Kabarkamnya, katanya gitu. Berarti dia ini ada menonjolkan pangkatnya ya, gitu, kekuasaannya. Begitu kayak seakan-akan seolah-olah dia ini punya kekuatan gitu, Kak. Punya power lah, gitu. Sedangkan saya ini, aku ini
nggak punya apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita telisik Mbak, kenapa itu pemutusan sepihak itu memang dari keluarga sendiri, sepertinya ya jujur ya, mungkin melihat stratifikasi sosial mereka menganggap mereka lebih tinggi derajatnya, lalu kemudian setelah keluarganya datang di tempat Mbak Indri waktu mau pinangan di sini, ya memang orang Mbak Indri saya akulah orang kurang mampu lah Mbak, jadi mungkin ditengok, ah nggak pantas gitu kan, tapi apa yang dia lakukan kepada Mbak Indri lebih nggak pantas lagi selama ini kan, makanya kita memang minta pertanggungjawaban itu dengan catatan bahwa ya ini begini, dia merasa seperti ada backingnya Mbak. Dia katakan kalau ini anak kita bilang bocil aja masih 2 tahun 3 tahun aja belum ada pangkat juga kok. Tepat dia bilang sudah dilindungi dan lain-lain, sudah dilindungi. Jadi perkara kalian itu enggak akan apa, enggak akan jalan, pasti macam malam Mbak Indri itu selalu di inbox. Saya kadang muak juga semua inboxnya macam-macam. Yang sama yang paling saya ingat kali itu Mbak Indri itu sebetulnya awalnya menyerahkan diri itu kali setelah 2 kali kejadian di Puncak dan di apa ya, di Kebun Teh ya, satu lagi ya. Dia katakan kau nggak bisa lari kemana-mana Indri karena saya punya semua apa namanya rekanan-rekanan polisi sebenarnya saya bisa kapan aja untuk culik kau gitu. Itu kan dia diancam lagi, itu nggak bisa disangkakan. Jadi begini, mereka ini inbox masalahnya, makanya saya bilang kalau saja itu coba buat grup 2-3 orang saja biar IT-nya bisa duduk. Nah kalau IT Mbak nggak bisa, dia istilahnya kalau biasa aja pasalnya 310 itu kan fitnah biasa aja Mbak. Kita maunya ITA, baru bisa buat di Polda sini. Kalau di Jakarta juga kagak bisa main nanti kan, sama juga kan. Karena cuma ITA yang bisa di tingkat Polres, Polda di seluruh Indonesia. Kalau pidana biasa nggak bisa, makanya terkait dengan locus delicti, perkaranya kan di Serpong. Jadi harus ke sana. Harus di sana terus ya, sementara kita kan istilahnya, tapi biarpun kita orang miskin, kebutuh keadilan juga, Mbak. Kita ingin pemerataan kan, equality before the law, keadilan hukum untuk semua. Itu salah satunya Bu Betty, ini salah satu pengacaranya Mbak Indri juga, merasakan betapa beban psikologinya teramat berat ini, teramat berat akibat, belum lagi dia ini masa depannya hancur. Dia bahkan waktunya harusnya jadi pramuguri lain R. Pramugari. Akibat dah diketahui positif kemarin, suruh batal kan. Banyak sekali kerugiannya, belum lagi martabat keluarga di depan gereja. Benar. Makanya kami Mbak melalui forum ini, melalui media ini, kiranya kepada institusi kepolisian aparat penegak hukum, berilah sanksi yang tegas kepada pelaku tanpa melindungi dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya biar masyarakat publik itu puas Mbak bahwa penegak masih ada penegakan hukum. Jangan hanya hukum itu tumpul kepada kuat tajam kepada yang miskin, kuat yang lemah, kuat kepada lemah kepada yang kuat gitu. Itu enggak benar gitu. Oke. Di section terakhir Joy mau tanya nih sama Kak Indri, apa harapan Kakak terhadap kasus ini? Harapan saya ya seperti yang tadi Bapak ini sampaikan, diproseslah, ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Terus pun secara terang-teranglah, terbuka, jangan tutup-tutupin. Gitu, Kak. Terima kasih Pak Eka, terima kasih Kak Indri sudah bersedia hadir ke Tribun Medan untuk menyampaikan sebuah kasus yang menurut saya ini cukup luar biasa ya. Luar biasa. Seorang oknum aparat ya bisa sangat tega menyakiti kekasih hatinya. Dari kasus ini Tribuners, kita belajar bahwa orang terdekat bisa menjadi orang yang paling menyakiti kita. Tetap berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Semoga persoalan-persoalan yang dialami oleh Kakak bisa menemukan titik terangnya. Kami Tribun Medan sebagai media pers juga bersedia memberikan waktu dan tempat kepada terlapor untuk memberikan klarifikasi. Baiklah Tribuners, saya Joy Silvana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.